Aku habis diselingkuhin itu, Cil. Hah? Yang sabar ya, Bang Oren. Ya udah deh, kita healing dulu yuk, Bang. Ya gas lah yuk, Cil. Ya, walaupun si Oren itu terkenal barbar, tapi dalam urusan percintaan, mereka tuh ambiar banget, Sob. Kayak si Oren yang satu ini, saat melihat pacarnya selingkuh di depan matanya. Ya, selain terkenal ambiar dan barbar, kelakuan Oren juga terkenal random parah, Sob. Nah, di video kali ini, Bang Jaya bakalan ngebahas aksi random kucing Oren yang bikin ngakak. Cekidot! Kucing Oren ini paling gak suka dengerin majikannya nyanyi, Sob. Nah, kalau si majikan nyanyi, auto ditampol tuh sama si Oren. Biarkan orang tertawa menjadi... Woi, bisa diem kakak lu? Oh, suara kayak klakson rusak aja. Mending diem aja, gak usah nyanyi. Juga menghina ku. Enggak ngeluncak ya lu. Demui. Ya beginilah kelakuan si Oren yang udah terlanjur berkuasa, Sob. Majikan berubah jadi babu yang bisa disuruh-suruh kayak gini, Sob. Hah? Boleh nggak, Pala? Oh, Pala. Oke. Okay. Balik lagi ya. Balik nggak? Hah? Dikit. Balik lagi nggak? Oh, Pala lagi. Elah. Iya, Pala lagi. Elah, bos. Wah, seru juga ya kalau punya kucing Oren yang bisa diajak nemenin pipis kayak gini. Auto setan pada minggir kalau yang nemenin pipis si Oren, Sob. Orin, temenin Mami pipis yuk. Ayo temenin Mami pipis ya, Orin. Ayo. Ayo cepetan, Mami udah kebelet. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ampun banget dah sama kelakuan kucing Oren, Sob. Bisa-bisanya kamu kok gelantungan di atas kabel kayak gitu, Ren? Untung aja kamu itu punya 9 nyawa. Sisa 8 kan jadinya kalau udah kayak gini. Kucing Oren ini kena grebek sama warga pas lagi enak-enak sama pacarnya, Sob. Woi, Bang, please jangan direkam, Bang. Malu kita, Bang. Please, Bang. Nah, kalau Oren yang satu ini malahan digrebek sama bininya sendiri, Sob. Pas lagi selingkuh. Ya ampun, Bang Oren, kok you tega main belakang sih? Padahal I kan kucing bule, kenapa you malah milih kucing kampung? Emang boleh sakit ini, Bang Oren? Taylor, maafin abangnya. Abang nggak ngapa-ngapain kok, sumpah deh. Nah, si Oren emang perhatian banget sama istrinya, Sob. Kayak si Oren ini nih, ketika istrinya kecapean habis ngomong anak, lelah kok untung ada si Oren yang selalu sedia mijitin istrinya, Sob. Kalau cuaca lagi panas kayak gini, emang paling enak tuh ya minum es ya, Sob, kayak si Oren ini.
Nah, kalau kalian punya cerita lucu dan random apa sob sama si kucing oren, coba tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih dan salam lestari.